Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Semoga kalian berada dalam keadaan yang sehat dan juga sentiasa dirahmati serta diberi kesehatan yang berpanjangan kepada anda dan juga diri saya guys. Amin ya rabbal alamin. So, guys, apa yang telah berlaku dunia hari ini adalah satu isu yang pertama adalah berkaitan dengan COVID. Yang kedua berkaitan dengan peperangan yang berlaku antara Rusia dengan Ukraina. Jadi di sini kita telah banyak terkesan lah kan guys, seperti kenaikan harga barang sungguh pun baru berapa hari tetapi kesannya itu sudah kita nampak sekarang nih. Jadi guys, sejak kebelakangan ini saya react tentang militer ya. Jadi saya terjumpa satu video guys di mana tajuknya nuklir mematikan. Rusia akui kekuatan nuklear buatan Indonesia guys. Ha, rupanya ada nuklear yang buatan Indonesia. Macam mana tu guys? Jadi yang ini bisa hancurkan dunia. Macam mana tu guys? Macam mana nuklear? Setahu saya memang Indonesia ni mempunyai nuklear tapi dari segi kajian, tapi kalau rasa macam yang itu apa ni yang Rusia punya tu sampai besar-besar tu guys, saya pun tidak berapa pasti. Apapun saya mau tahu info ni macam mana Rusia akui kekuatan nuklear buatan Indonesia ni guys. Sama-sama kita simak dan sama-sama kita berkongsi info ni. Dan untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Events Military ya. So kepada kalian yang menonton video ni, sama-sama kita support ini channel Events Military dengan memberi like, komen, share videonya dan juga bagi yang belum subscribe silalah subscribe. Jadi guys, macam mana infonya? Sama-sama kita tengok macam mana nuklear dan Rusia mengakui negara Indonesia tu dengan kekuatan nuklear buatan negara Indonesia. Jadi ayo kita semak video sama-sama. Jom. Wow, awal-awal lagi sudah meluncurkan apa ni? Peluru apa ni guys? Roket lah. Peluru berpandu ya. Wah, banyak. Sebagai negara besar, Indonesia membuktikan kepada dunia mampu membuat nuklir dengan teknologi super canggih. Nuklir yang berhasil diproduksi Indonesia lebih canggih dari rudal petir V-101 dan rudal pertahanan atau Erhan-122. Nuklir buatan Indonesia dikabarkan memiliki daya jangkau yang cukup panjang dan mampu meledak dengan kekuatan dahsyat dan melebihi dari roket yang pernah dibuat oleh anak bangsa. Nuklir ini mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari rudal menggunakan seeker. Nuklir V-1010 sudah mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan sasaran. Selain mengadopsi teknologi penginderaan, nuklir ini juga sudah mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan seeker. Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga tidak mudah terbaca oleh radar serta bisa menghindari frekuensi berubah-ubah. Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada memperkenalkan purwarupa baterai nuklir thorium yang dikombinasikan dengan sel surya. Jika diproduksi, baterai ini diperkirakan mampu bertahan minimal 40 tahun. Bertempat di PAU Fakultas Teknik UGM, asisten peneliti di tim pengembangan baterai nuklir UGM Eli Ismail menerangkan penggabungan dua sumber energi ini mampu memperbesar keluaran energi. Bahan bakarnya plutonium-238 yang dihasilkan dari limbah reaktor thorium yang memiliki kandungan aktivitas 100 merkuri, ujarnya. Ide pembuatan baterai ini dikembangkan sejak 2016 dan berhasil diwujudkan tahun ini. Dengan tujuan menghasilkan sumber energi tahan lama, baterai ini bisa diterapkan untuk berbagai peralatan listrik. Berbeda dengan reaktor nuklir untuk keperluan seperti listrik ya. Wow, mantap nih. Konvensional, reaktor dengan sumber thorium menjadi teknologi pengayaan nuklir terbaru yang berdiri di Rusia. Keunggulan reaktor thorium ialah tingkat keamanannya lebih tinggi, efisiensi berkisar 40-50%, tanpa transisi fase pendingin, dan daya tahan terhadap korosi meningkat. Laju. Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir.
Hal itu ditandai dengan diresmikan Indonesia negara pertama di Asia Tenggara yang memasuk ataupun memproduksikan nuklir ya. Tapi tidak heranlah sebab negara Indonesia dia mempunyai sumber daya alam ya yang banyak dan juga memang terdapat pada negara Indonesia tu. Resmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada tanggal 28 Februari tahun 1965 oleh Presiden Soekarno. Oh ya, zaman Soekarno lagi. Betul-betul. Proyek ini awalnya dibiayai Dahlan Iskan dan sempat terhenti. Dua tahun terakhir ini dibiayai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Keberhasilan prototipe ini sudah kami laporkan dan tinggal menunggu langkah selanjutnya. Reaktor thorium juga menyederhanakan manajemen penggunaan bahan bakar nuklir. Limbah dari reaktor thorium salah satunya mengandung plutonium-238 yang digunakan untuk riset ini. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang datang langsung melihat purwarupa baterai nuklir UGM ini menyatakan Indonesia sebenarnya memiliki desain reaktor thorium yang dihasilkan 10 ahli nuklir ternama nasional. Dalam perkembangannya, pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan tenaga nuklir mencatat berbagai kemajuan, seperti terbangunnya reaktor Kartini di Yogyakarta, 1979, dan reaktor serbaguna Siwa Besi di Serpong, 1987. Khusus aplikasi nuklir, bahkan mengalami kemajuan yang berarti seperti di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, kedokteran, industri, dan lingkungan hidup. Bahkan ada yang mendapat penghargaan internasional, yaitu bibit padi unggul hasil teknologi nuklir, hasil rekayasa para ahli Batan. Ada produk dari PT Batan Teknologi atau sekarang bernama Inuki BUMN hasil radiasi dari reaktor nuklir berupa Mo-99 dan 1-131 untuk ekspor. Selain itu produk SM-153 EDTMP, 1-131, dan generator Mo-99 TC-99 meter untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia. Produk ekspor ini menjadi kebanggaan karena menembus Jepang. Sayangnya, produk itu tidak ada lagi sejak beberapa tahun yang lalu karena masalah teknis yang sebenarnya sangat gampang diatasi, namun kurang perhatian dari pemerintah. Akibatnya kita kehilangan devisa. Tak hanya itu, untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia, harus diimpor dengan harga yang mahal. Masya Allah. Karena itu upaya untuk memproduksi kembali melalui PT INUKI kiranya mendapat perhatian pemerintah dengan memanfaatkan reaktor nuklir Siwa Besi atau membuat reaktor baru. Selain mengadopsi teknologi penginderaan, petir V-101 juga sudah mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan seeker. Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga tidak mudah terbaca oleh radar serta bisa menghindari frekuensi berubah-ubah. Rudal petir V-101 memiliki kecepatan super tinggi dalam sebuah uji coba didapatkan kecepatan hingga 260 km per jam. Kemudian rudal ini juga mampu membawa hulu ledak 10 kg. Berat totalnya adalah 20 kg, panjangnya 1,85 meter dan lebar sayap adalah 1,55 meter. Sementara produk PT Pindad Persero berhasil mengembangkan roket balistik bernama Rudal Pertahanan atau Erhan 122. Oh, kalau yang Erhan itu, saya sudah react tuh, memang padu juga dia punya rudal tuh guys. Erhan 122 memiliki kemampuan tembak mencapai 15 km. Oh, ini. Rudal pertahanan ini pergerakannya dapat dikendalikan dari pangkalan tembak. Kemampuan Erhan 122 juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi, yakni 1,8 Mach. Waktu tembak rudal mencapai 80 detik. Kementerian Pertahanan sudah melakukan uji coba penembakan roket pertahanan Erhan 122 di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Batu Raja, Sumatera Selatan. Hasilnya dahsyat. Nampaknya itu ya. Kalau tengok daripada tajuk ni memang keren lah guys. Jadi rupanya di sini dinyatakan bahwa Indonesia itu memiliki energi ataupun nuklear tapi untuk keperluan seperti hospital dan juga keperluan-keperluan untuk teknikal yang apa ni, bukan dia yang macam bom nuklear yang seperti mana Rusia. Tapi apapun, dalam masa sebelum ni zaman Soekarno ya, nuklear ni sudah dioperasikan ya, tetapi kerana mungkin ada
pertukaran kepimpinan ya. Akhirnya nuklear ini hanya dijadikan sebagai bahan untuk keperluan pembelajaran dan juga kajian. Jadi walau bagaimanapun, saya pernah terdengar bahawa Indonesia menghasilkan satu energi ya, sumber listrik dengan menggunakan nuklear ni sehingga boleh mencapai ketahanan 40 tahun guys. Jadi ini bermakna sumber-sumber yang ada di negara Indonesia tu memang ada, cuma dari segi produksinya itu saja dimajukan atau tidak itu saja. Tapi bagi saya, sekiranya Indonesia memajukan, ini amat memerlukan kos yang begitu besar guys. Jadi sebaiknya elok berkolaborasi seperti Rusia dengan Indonesia, sebab Rusia ni dia mempunyai bom nuklear yang besar-besar guys. Dan kalau di peringkat dunia, Rusia lah yang mempunyai bom nuklear terbanyak di dunia. Jadi kalau berkolaborasi dengan Indonesia dengan adanya bahan mentah ataupun sumber daya alam yang terdapat di Indonesia tu dimanfaatkan, lagi keren dan lagi gempak lah guys. Sebab Indonesia ni kalau dari segi dia punya kekuatan alutsista sekarang ni di Asia Tenggara tempat pertama, itu kalian kena ingat guys. Dan juga di peringkat dunia berada dalam kedudukan ke-15. Bayangkan, daripada 100 lebih buah negara, tetapi Indonesia berada di kedudukan ke-15 untuk kekuatan militer di peringkat dunia. So guys, bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Semoga Malaysia, Indonesia kekal aman, damai dan makmur untuk selamanya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.